jatuh kepada Messi Fernando Boboy dari SD Kemit Oelolor. Dan juara pertama lomba menghitung cepat jatuh kepada Yoska Beta dari SD Kemit Oelolor. Bagi yang berhalangan hadir yang sudah disebutkan namanya, juara kedua atau juara satu, juara tiga, boleh diwakili oleh Bapak Ibu Guru ataupun Wali. Juara harapan dua, bagi yang mewakili, boleh mengambil bagian. Oke. Baik, sudah digantikan, diwakili. Kita akan sama-sama menyaksikan kepikiran hadiah. Bapak Widi mohon izin untuk kembali diberikan hadiah kepada lomba menghitung cepat. Dimulai dari juara harapan kedua, dan piala dan juga uang tunai sebesar Rp200.000. Dan selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan piala dan juga uang tunai kepada juara harapan satu. Lomba menghitung cepat mendapatkan piala dan uang tunai sebesar Rp300.000. Jadi inilah juara ketiga kita mendapatkan piala dan uang tunai sebesar Rp400.000. Dan juara kedua mendapatkan piala dari uang tunai sebesar Rp500.000. Boleh senyum adik, senyum. Terima kasih. Dan inilah juara pertama kita lomba menghitung cepat tingkat siswa SD mendapatkan piala dan uang tunai sebesar Rp750.000. Selamat kepada adik Yoska. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Dan juga dengan foto bersama terlebih dahulu, adik boleh senyum. Yeay, happy. Oh, sekali lagi ya. Sekali lagi, oke, boleh kamera. Ya, terima kasih. Kita akan sama-sama. Terima kasih juga untuk Bapak Wedianto Widarso yang sudah menyerahkan hadiah kepada tiga kategori lomba. Beliau dari pengurus YPA MDR. Selanjutnya MC Rara. Iya, kita akan sama-sama mendengarkan pemenang lomba catur kategori SD. Juara harapan 2 jatuh kepada Ariksal Elison Lodo dari SD Gemit Buaya. Juara harapan 1 jatuh kepada Alexandro Foes dari UPTD SD Impres CDOE. Juara ketiga jatuh kepada Arthur Stephen Dunn dari UPTD Impres Mogdale. Juara kedua Elvira Rita Putri Besi jatuh kepada UPTD SD Impres Dudale. Dan juara satu jatuh kepada Farel Rale dari SD Gemin Oelolor. Dan langsung saja kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan.